Selamat pagi Suster Ika, selamat pagi Bapak Ibu guru semua, selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, Pak Wiwit akan bercerita sedikit tentang pengalaman Pak Wiwit saat bertemu si Badut. Dulu, waktu Pak Wiwit mau ke rumah nenek, Pak Wiwit bertemu atau melihat Badut di perempatan lampu merah. Karakter Badutnya atau bentuknya pun berbeda-beda. Ini lukisan dari Pak Wiwit anak-anak. Waktu bertemu si Badut, perasaan Pak Wiwit itu senang karena Badutnya lucu dan suka menari. Badutnya baik juga. Nah, anak-anak nanti juga boleh bercerita sedikit apakah anak-anak pernah melihat Badut atau bertemu Badut. Saat bertemu Badut, perasaan anak-anak apakah senang? Apakah sedikit takut? Apa menutup mata? Dan lain-lain. Semangat ya anak-anak. Jangan lupa selalu pakai masker bila keluar rumah. Rajin cuci tangan, pakai sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anak yang semangat.